Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manaf'an fi ulumi fi darini amin. I'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasannya yajibu wajib ala kulli muslimin atas setiap muslim, namanya wajib syar'i kalau begini. Ayak riba oleh bahwa ia mengetahui khamsina akidatan, 50 akidah ya, wajib mengetahui 50 akidah. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jais bagi Allah, jadinya 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jais bagi Rasul, 9. Digabung menjadi 50 aqaid iman. Wajib kita imani, wajib kita ketahui, wajib kita ketahui. Wa kullu aqidatin yajibu 'alai ayyarifa laha dalilan ijmalian aw tafsilian. Dan setiap akidah wajib atasnya oleh bahwa ia mengetahui baginya dalil ijmali atau tafsili. Nanti kita lihat apa maksudnya. Qala ba'dun, berkata sebagian mereka ulama, mustaratu disyaratkan ayat arifan dalil tafsiliyah, akan bahwa mengetahui akan dalil secara tafsir, lakin jumhur, akan tetapi jumhur ulama ala annahu, atas bahwasannya yakfi, cukup ad-dalil ijmali likuni akidatin min hadhil khamsina, cukup oleh dalil secara ijmali bagi setiap akidah daripada ini yang 50. Ya, jadi menurut jumhur ulama cukup dalil ijmali aja yang 50. Ya. Nanti apa yang maksud dengan dalil ijmali dan tafsili? Wa dalil tafsili misalnya idza qila dalil tafsili, misalnya yaitu apabila dikatakan ma dalilu ala wujudi ta'ala, apa dalil atas wujudnya Allah Ta'ala? Ayyukola, yaitu bahwa dikatakan azil makhlukatu, ini makhluk. Apa dalilnya atas wujudnya Allah? Ini makhluk. Ini makhluk. Ini dunia makhluk. Langit makhluk. Manusia makhluk. Masiwa Allah adalah namanya makhluk. Hazil makhlukatu. Fayaqulu lahu sa'ilu. Lalu bertanya lagi kepadanya oleh orang yang bertanya. Bertanya oleh orang yang bertanya kepadanya. Al-makhlukatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min ji'ati makani'a au min ji'ati wujudi'a ba'da adamin. Makhluk itu menunjuki atas wujudnya Allah Ta'ala dari arah mungkinnya atau dari arah adanya setelah tidak ada. Fayujibu, maka dia jawab akan dia. Wa amma idza lam yujibu, dan adapun apabila dia tidak jawab. Nah, tadi dia bisa jawab dia tadi. Ya, dari jalan mungkinnya, dari jalan ya adanya setelah tidak ada. Nah, kemudian kalau dia enggak jawab, bal qala la, bahkan dia mengatakan ya, tadi dia bisa jawab ya dengan argumentasinya yang masya Allah ya, yang hebat, yang bagus, dia bisa jawab tuh min jihati imkaniha, atau daripada min jihati wujudiha, dia bisa jawab. Kalau umpama dia enggak bisa jawab, wa amma, dan adapun idza lam yujib, wa apabila dia tidak bisa jawab, bal qala la, bahkan dia mengatakan kepadanya hadzil makhluqatu faqat, dia bilang ini makhluk saja. Apa tanda bukti wujudnya Allah? Adanya langit. Apa bukti tanda wujudnya Allah? Ada bumi. Apa tanda bukti wujudnya Allah? Ada manusia. Walam ya'rif min ji'atil imkaniha, dan dia tidak mengetahui daripada arah mungkinnya wujudnya atau daripada arah adanya ba'da adami setelah tidak ada. Fayuqalu la'u dalilun ijmaliyun, maka dikatakan baginya itu namanya dalil
ijmali. Jadi cukup segitu juga. Apa tanda bukti wujudnya Allah? Adanya langit. Apa bukti tanda Allah kidam? Adanya langit. Apa bukti adanya, apa bukti sifat bakwanya Allah? Adanya langit. Cukup segitu. Adanya bumi, adanya macam-macam nantinya. Masih Allah makhluk. Wa huwa kafin indal jumhuri. Ya, itu cukup menurut jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab.